mobil pemadam kebakaran. Ini dia Super Supreme. Di dalam hutan,
bapak, mama dan bayi beruang duduk dan makan buburnya. Oh, terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan ke hutan. Saat itulah Goldilock datang temukan rumah si beruang. Tok tok tok, tak ada yang menjawab. Goldie masuk ke dalam dapur. Baunya enak. Dia ambil sendok, padahal tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Setelah Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat tiga kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman, Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie ke atas tangga, temukan tiga kasur untuk tidur. Semuanya tampak nyaman, kasur papa membuatnya takut. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilock pun tertidur, tiga beruang pulang ke rumah. Waktu mereka masuk ke rumah, mereka tahu kalau ada orang lain. Seseorang makan buburku. Geram papa. Seseorang makan buburku, kata mama. Seseorang makan buburku, tangis bayi. Dan dimakan semua, dan dimakan semua. Mereka masuk ke ruang tengah, dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah duduk di kursiku. Geram papa. Seseorang sudah duduk di kursiku, kata mama. Seseorang sudah duduk di kursiku, tangis bayi. Dan merusaknya, dan merusaknya. Mereka naik ke atas, dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah tidur di kasurku. Geram papa. Seseorang sudah tidur di kasurku, kata mama. Seseorang sudah tidur di kasurku, tangis bayi. Itu dia, dan itu dia. Goldilocks bangun dan melihat tiga beruang sedang menatapnya. Dia teriak tolong, lompat dari kasur dan lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. Tiga beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang. Lalu duduk dan makan bubur. Itulah cerita tiga beruang. Yeah! Yeah! Caranya cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini caranya cuci muka setiap pagi hari. Cuci, 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 cuci muka. Ini caranya pakai baju, pakai baju, pakai baju. Ini caranya pakai baju setiap pagi hari. Pakai, 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 pakai baju. Ini caranya siapkan makanan, siapkan makanan, siapkan makanan. Ini caranya siapkan makanan setiap pagi hari. Siap, 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 siapkan makanan. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Sekolah, 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 sekali lagi. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Sekolah, 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 sekolah menyenangkan.
segera. Pot bunga bisa diganti, tapi tidak kamu putriku. Ku sayang ayah selalu begitu, setiap hari semakin sayang ayah. Sesuatu? Hal pertama yang harus kita lakukan waktu masuk rumah adalah cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan, membunuh kuman, membunuh kuman. Cuci dengan air, cuci dengan air. Sekarang kamu, sekarang kamu. Pagi, pagi, waktunya cuci tangan. Cuci, 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 gosok, 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 bilas, 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 bilas. Sekarang keringkan, ayo keringkan. Hahaha, kamu benar, Kiki. Gosok tiap jari, dan dua jempol, lalu gosok gosok, sudah selesai. Bagus, sekarang waktunya masak untuk makan malam. Jen, apakah kamu lupa sesuatu? Cuci, 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 membunuh kuman, cuci dengan air, cuci dengan air. Sekarang kamu, sekarang kamu. Cuci tangan.
Ibu, itu kata-kata apa? Itu tortoise, Hagi. Apa itu tortoise? Tortoise itu seperti kura-kura tapi lebih besar. Lalu apa itu hare? Hare itu sejenis kelinci. Mengapa judul bukunya bukan Turtle and Rabbit? itu pertanyaan yang bagus. Ayo bacakan bukunya, Bu. Oke, akan Ibu bacakan. Suatu hari si kelinci mengganggu temannya si kura-kura. Dia agak nakal. Kalian tahu kan kelinci itu larinya bisa sangat cepat. Sedangkan si kura-kura dia sudah sangat tua, jadi jalannya lambat sekali. Kamu pasti sangat sedih, jalanmu lambat sekali. Kura-kura tampak marah, mereka pun berlomba.
jam setengah dua. Aha, aha. Dia bilang selamat siang, lalu pergi. Tapi serigala tahu jalan yang lebih cepat. Aha, aha, aha. Serigala jahat sampai di rumah nenek. Aha, aha. Nenek sudah tua dan sendirian. Aha, aha. Nenek masuk lemari. Serigala bilang, lalu dia pakai baju dan naik ke ranjangnya. Aha, aha, aha. Lalu datanglah anak berkerudung merah. Aha, aha. Nenek sayangku datang secepatnya. Aha, aha. Serigala bilang, sayang kemarilah. Tapi gadis kecil tahu ada yang salah. Aha, aha, aha. Nenek besar sekali telingamu. Aha, aha. Nenek besar sekali matamu. Aha, aha. Nenek besar sekali gigimu. Serigala bilang, bagus untuk makan kamu. Aha. Aha, aha. Lalu datang pemburu yang sedang di hutan. Aha, aha. Pemburu memasukkan serigala ke karung dan serigala jahat tak pernah kembali. Aha, aha, aha. Kita sudah aman nih. Gadis kecil bilang. Aha, aha. Dan dia bantu nenek naik keranjang. Aha, aha. Mereka makan kue dengan gembira dan inilah akhir cerita. Aha, aha, aha. Lari, lompat, tertawa, dan
sama keluarga hari ini. Hey Jen, apakah kau melihat anak-anak? Tidak, padahal mereka mau pergi ke dokter. Aku tak bisa menemukan mereka. Noah, Gigi, Hagi, Bagi, ayo berangkat. Ayah, ibu, boleh kita bicara dulu? Kami agak takut pergi ke dokter. Iya, apa yang nanti akan dokter lakukan? Biar ku jelaskan. Pertama, dia ukur suhu tubuhmu, lalu ukur tinggi dan beratmu. Dia akan melihat tenggorokanmu, bilang ah, dan mengukur denyut nadimu. Pergi ke dokter, pergi ke dokter, walaupun kita merasa sehat. Pergi ke dokter, pergi ke dokter, waktunya periksa. Ucapkan kata ajaibnya dulu. Kata ajaibnya adalah terima kasih.